Hei, yo-yo-o je kau. Kau ni kalau bagi duit, bukannya beli makan ni kan? Tantar beli gam. Kau apa hal tiba-tiba nak kata orang ni? Kalau calak, sia-sia je. Dia bang, saya tadi nampak kitab abang ni berhabuk sangat. Jadi, saya tolong lapkan. Abang nak bagi upah berapa pun, saya tak kisah. Abang pandai je kau. Tapi, kau ni gagal cakap macam tu dengan dia. Salah ke aku cakap tak adalah diri. Pandai je lah kita engkau. Kak apa bang? Saya ni dah tak ada kerja. Sebab tu saya ambil upah lah kita orang ni. Yo-yo-o je kau. Kau ni kalau bagi duit, bukannya beli makan ni kan? Tantar beli gam. Ya, Pis. Kau ni boleh tahan kan mulut kau? Tak apa. Nak ambil duit ni, buat belanja, buat makan. Tapi ni tak banyak sangat kak. Tak apa. Saya ikhlas ambil je. Terima kasih kak. Semoga Allah murahkan sikit kak. InsyaAllah. Syah, asal aku dia baik sangat dengan orang macam tu. Orang jenis macam tu kan, tak payah ditolong. Bukan untung apa pun. Kenapa? Kau takut dia tu tak beli makanan? Isap gam? Macam tu? Siapa cakap? At least, bila kita tolong orang macam tu, dapat juga pahala. Alah, kau ni pasal pahala-pahala pula. Apis, aku ni faham tau apa yang dilalui sekarang. Sebab dulu aku pun macam tu. Seriuslah kau. Syah, kotorlah kerja tu. Macam mana kau? Kotor gila lah. Sekotor-kotor pekerjaan dia tu, Apis, kotor lagi hati orang yang tak reti nak hormat orang lain ni.